not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Hey, fly. So what if you, what if you, what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 oh. What's your mind's eye? Been telling you, telling you, telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Right now. Right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. Pantai Lumut dalam rangka anniversary yang keempat ya, Hijaz Kebumen ulang tahun yang keempat yang mestinya jatuh pada tanggal 13 kemarin, dan untuk saat ini tanggal 23 kita merayakan. Puji Tuhan, alhamdulillah, beri syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwasanya pada siang hari ini cuaca cukup cerah dan Pantai Lumut cukup ramai. Iya, ini kita dihadiri ada 10 armada. Ya, kita sebenarnya masih menunggu dari rekan-rekan yang belum hadir, tapi karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 17 menit, jadi kita mulai saja. Dari acara-acara yang ada kita lewati, yang pertama nanti ada kata-kata, ada kata-kata dari ketua Bapak Andri, kemudian dari rekan-rekan yang turut serta pada siang hari ini untuk meramaikan merayakan anniversary yang keempat di Jet Kebumen. Iya, kita merayakan secara sederhana dan tanpa tanpa ada halangan apapun, kita sampai di sini, sampai di Pantai Lumut. Nah, nanti ada pemotongan tumpeng. Namun sebelum pemotongan tumpeng, nanti ada sebatang doa ataupun ular-ular dari Pak Kau, Bapak Ais, ya, dari sesepuh, kemudian Pak RW, kemudian dari Pak Kayangan juga, nanti Pak Dibong juga nanti akan sedikit memberikan kata-kata untuk kita. Dan di sana kita lihat ibu-ibu sudah menyiapkan beberapa hidangan dan yang fresh. Kita mulai saja bersama-sama kita baca bismillah untuk acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sambutan dari Ketua Hijaz Kebumen yang berkenan, beliau Bapak Adri, untuk menyampaikan sepatah kata dan patah kata untuk acara pada siang hari ini. Monggo Pak Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati teman-teman keluarga besar Hijaz Kebumen, yang saya hormati juga Mas Rusdi, yang saya hormati juga saudara kita yang Mas Ipul Salinda 797 yang sudah berkenan untuk hadir.
aktif di sini. Terima kasih untuk kita semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya di hari Minggu tanggal 23 Januari kita bisa hadir di sini dalam rangka tasyakuran Hijab Kebumen yang keempat, yang pastinya yang selalu kita nantikan ulang tahun ya, berarti Madang Gren gitu kan. Alhamdulillah dengan kekuatan kita yang sederhana tapi masih bisa ya bikin tumpeng lah, walaupun cilik tapi kan sementing madang kayaknya gitu. Lebih nikmat daripada kita pas touring kan gitu aja. Ini komplit. Nah, touring kan apa nane? Salawat dan salam selalu kita junjungan terhadap Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sopannya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, sedikit saja untuk saya sebagai yang dituakan di Hijab Kebumen ini, sangat-sangat terima kasih kepada yang pertama adalah Om Dipong yang sudah sekuat tenaga, kayaknya mumet juga mungkin untuk merencanakan acara di sini. Ya, terima kasih Om Dipong, gak usah khawatir dikomplain ya, biasa dikeluhkan ya, biasa, yang penting acaranya bisa berjalan. Atas nama Hijab Kebumen saya terima kasih sekali kepada Om Dipong sudah bisa menyelenggarakan. Konsep tetap saya yang paling utama adalah sederhana nggih, yang perlu kita selalu kita bawa dalam benak Hijab Kebumen itu kesederhanaan yang paling utama. Di acara Hijab Kebumen yang keempat ini alhamdulillah sudah beranjak 4 tahun, alhamdulillah kita masih solid. Ada yang keluar dan juga ada yang bertahan. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada yang masih bertahan. Berarti intinya masih komit dengan keluarga Hijab Kebumen. Dan juga ada yang masuk juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini Mas Rudi juga kedepannya juga masuk juga. Mudah-mudahan saya doakan. Tapi itu saya kembalikan lagi ke Mas Rudi. Bagaimana itu tinggal proses saja berjalan. Ya, jadi di usia yang keempat ini adalah usia di mana mungkin cara wonge ya wis ora lagi semangat-semangate. Semangat-semangate biasanya 1, 2, 3 tahun lah. Nah, di usia keempat biasanya dalam sebuah komunitas adalah usia di mana kita mulai sudah mulai berbenah. Wis ora mikir dolan bae, tapi kita mulai mikir menata ya kan. Menata organisasi semakin bagus. Yang bosan biasanya amleng, wis madan bosan. Yang jenuh mungkin sudah mulai rasa jenuh. Yang semangat ya mungkin masih ada, tapi yang penting saya harapkan kepada teman-teman HK tidak usah berpikir banget-banget tentang Hijab Kebumen, tapi kita lakukan saja yang seperti mengalir, air mengalir, jadi mudun, ikuti saja arusnya. Kita nggak usah melawan, kita nggak usah punya cita-cita yang terlalu tinggi, kita ikuti saja lah. Kita ikuti saja bahwasanya demi kebaikan, jadi nanti apa-apa kalau kita ikuti, tidak memaksa, hasilnya juga insya Allah akan enak. Dan gak enak kalau tidak ada paksaan, insya Allah akan enak seperti itu. Jadi hanya titip pesan saja kepada teman-teman HK ya, lebih komit lagi ke klub, jangan sampai ada istilahnya berpikir negatif thinking tentang klub, pokoknya kita positif saja. Apa yang menjadi benak kita, kalau memang itu untuk kebaikan sebuah klub, sampaikan saja pada forum rakorda, forum kopdar bulanan. Ya, alhamdulillah di sini sudah hampir datang semuanya, ada yang belum datang. Saya anggap mudah-mudahan sehat semuanya di rumah, tidak ada yang lagi berhalangan. Untuk yang Neong Pauji, mungkin pesan saya kenjenengan ya, ditingkatkan untuk kopdarnya, Om Pauji. Saya tidak menghalangi jenengan untuk berkepentingan,
tapi kalau bisa minimal ya satu bulan sekali lah disempatkan jika memang bisa. Kalau memang pekerjaan saya sangat-sangat menghargai, gitu aja. Ke teman-teman juga yang sudah sering, yang sudah rutin berangkat kopdar, terima kasih. Yang belum silakan ditingkatkan lagi, yang penting kopdarnya lah. Kalau untuk touringnya bagi saya adalah fardu ain lah. Apabila ada rezeki, ada waktu, ada sangu, nah silakan ikut. Kalau memang waktu itu semuanya belum ada ya, saya tidak mewajibkan untuk teman-teman untuk hadir. Ya, jadi di acara yang keempat ini ya, ayo kita lebih rekatkan kembali ya. Rekatkan kembali, saya terima kasih, kita sudah semakin solid, apapun namanya, mudah-mudahan kita tetap harus solid lah. Pesan saya cuma itu dok, solid. Terus sebentar lagi kita juga satu bulan lagi tanggal 26 kita ada rakorda di Jepara. Saya harap teman-teman semuanya sudah mulai prepare, dari mulai rem, oli, mesin, sikilan-sikilan. Nah ini perlu di segera dibenahi, mumpung masih satu bulan, mungkin alon-alon ya, lama-lama nanti akan beres semuanya. Itu dari pesan saya di acara ulang tahun yang keempat ini. Monggo nanti acara demi acara nanti silakan saya kembalikan lagi ke Pranoto Coro dan ke ketua panitia, ini nanti acaranya urutannya seperti apa. Monggo, yang jelas saya pribadi sebagai ketua ataupun sebagai yang dituakan di Jen Kebumen, saya banyak mengucapkan terima kasih yang pertama kepada ketua panitia, yang berikutnya adalah kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir, ibu-ibu saya juga tidak lupa, terima kasih kembali. Ini luar biasa, ini ada agenda masak bareng, saya kira nggak ada agenda masak, tapi alhamdulillah jangan nyari itu bapak ibu. Untuk keluarga Ijet itu kompornya sudah kompor kita ya, bukan kompor pinjam lagi, itu alhamdulillah sudah punya Ijet Kebumen. Jadi kita nanti kemana-mana sudah komplit, jadi masak untuk wadah makanan juga sudah ada semuanya. Pakan, terima kasih Pakan. Monggo nanti bilang saja kurang logistiknya tambahin lagi, biar nanti kita ketika touring kemana saja bisa beres. Si Murungana ini bangsane towing dan sebagainya, ini memang urusannya Pak Nawir, saya sudah pasrahin dilakoni apa ya. Untuk tarik menarik, gandeng menggandeng ini. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pranoto. Terima kasih Pak Ketua, Pak Andri. Ya memang kita berkomunitas di Jajribu itu intinya itu menjalin silaturahmi dan kedekatan. Jadi di sini tidak ada yang merasa lebih dan tidak ada yang merasa kurang. Semua sama. Okay. Jadi kita tidak membeda-bedakan, artinya motor gue elek kemudian ya orang masalah, tiba-tiba ini Pak Jodim ya biasa ya mbok, si Mwini ngajak kentekan bensin. Baik, sambutan berikutnya itu dari kedua panitia Bapak Tipong yang sudah menyempatkan untuk memilih tempat di sini, survei sampai akhirnya diputuskan di tempat ini, Pandan Lumut. Waktu dan tempat kami persilakan datang, Sudipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya anggota maka tentunya saya cuma diberi putusan atau diberi keyakinan untuk bisa mencari tempat atau untuk acara anif yang keempat di Jet Kebumen ini. Dari sering tempat lain ke tempat lain, memang jodohnya mungkin tadi di tempat Lumut ini yang sangat nyaman dan aman seperti itu. Ijetnya juga tidak kepanasan, untuk anak-anak juga merasa nyaman. Saya berterima kasih, tanpa beliau-beliau semua tidak akan terjadi apa-apa. Ya saya minta maaf, yang pertama tempat seadanya atau sesederhana, memang itu konsep dari AK tadi sudah diatur akan lama beliau Pak Adri dari 01. Memang seperti ini dan banyak kekurangan. Untuk informasi-informasi atau ibu-ibu juga saya minta maaf sekali, karena bagaimana
Karena kita kemarin sudah mengundang dari beberapa banyak, dan untuk sekarang ini memang dibikin untuk sesederhana mungkin. Ya apabila kita mengundang lagi kita juga tidak enak. Alhamdulillah sekarang sudah terlaksana. Saya minta maaf selaku panitia pada Andu yang keempat ini apabila banyak kekurangan. Dan saya dibantu oleh Om Roger untuk Om Roger, terima kasih atas ewang-ewangannya. Mumete dibagi loro seperti itu, dan dibagi untuk anggota semuanya juga ikut mumet. Tapi alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini kita bisa terlaksana untuk Mas Ipul. Mas Ipul, oke, itu dari Salinda, YouTuber itu lagi terngiang-ngiang ke hijet, bagaimana cara mendesain hijet bisa untuk khusus untuk TV hijet seperti itu ya. Semoga saya terlaksana Mas Ipul, amin ya. Seperti itu mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf karena tempat yang improv tadinya di sana pindah ke sini, tapi saya sangat-sangat berterima kasih. Ini adalah yang terbaik dan sangat sederhana. Semoga saja untuk anggota HK semakin sulit, semakin kompak, semakin jaya. Seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Gupong selaku ketua panitia anniversary hijab dunia yang keempat. Iya, tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Salinda 797, Mas Ipul yang sudah meliput acara kami pada siang hari ini. Sebelum pemotongan tumpeng, ini nanti akan doakan dulu Pak Aris. Namun sebelum itu, ibu-ibu monggo bergabung, Bu. Ini nanti ada berdoa bersama untuk pemotongan tumpeng. Berhenti dulu, silakan ikut bergabung di sini dulu. Iya. Kompornya patahnya di sini. Ora ular-ular RW-nya Pak. Iya. Oh, iya. Nanti apa? Kobae. Sikit main mater di sini. Tuhan. Oh, dongan di situ. Kompor ke lain-lain. Iya. Monggo ibu-ibu kumpul dulu di sini. Kita akan ikut berdoa untuk pemotongan tumpeng nanti. Doa dipimpin oleh Bapak Aris. Pemotongan tumpeng dilakukan oleh ketua panitia. Diberikan kepada Om Andri, ketua, selalu ketua hijab kedua. Dan yang kedua nanti untuk potongan kedua untuk sesepuh Bapak RW, Pak Supardi ya. Ya, madem ke sini aja nggak apa-apa. Ya, kita akan doa bersama nanti dipimpin Pak Aris, kemudian pemotongan tumpeng. Moga Pak Aris dipimpin doa dulu. Setelah ini nanti ada ular-ular ataupun sedikit sepatah kata dari sesepuh hijab Kebumen, Bapak Supardi. Moga Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan ketua panitia bisa memberikan keluhan. Saya hormati. Saya disuruh mimpin doa. Monggo sesarengan bersama berdoa doa di ulang tahun dicek yang ke-4. Semoga di ulang tahun yang keempat ini seduluran semakin erat, kuat, dan semoga tidak ada halangan suatu apapun. Selamat dengan Romo Bide. Ya tentunya dengan armadanya. Dan semua sehat, waras. Terus semoga diberi kesehatan, keberkahan, kerahmatan, dan yang lain, sehingga kita bisa terus tatap muka
bersama-sama turi dengan hati yang sangat gembira dan bahagia tentunya. Matang warojoyo terkulang yang kalau hormati pelaksanaan game ini kau. Salawat salam mugiat nasib betul hati rumah dan syukur kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita tunggu satu hati pun dengan injil mulia masing-masing. Langsung saja kita berdoa sarang-sarang menganggap kilo terakhir semakin kita masih lari ini. Lebihah mertotila wali safamati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Jadi kau gak?
Ya, sebelum kita melangkah untuk memotong tumpeng, nanti potongan pertama akan dipotong oleh Bapak Ipong selalu ketua panitia, disampaikan diberikan kepada Om Andri sebagai ketua Hijab Kebumen. Kemudian potongan kedua diberikan kepada Bapak RW, Pak Supati selaku orang tua kami, selaku sesepuh Hijab Kebumen. Iya. Dan setelah itu nanti ada sepatah dua patah kata ataupun ulang-ulang dari Pak RW untuk kita semua keluarga besar Hijab Kebumen. Ya, demikian. Baik, kita akan melaksanakan pemotongan tumpeng. Monggo Pak Andri dan Om Dibong berdiri atau gimana? Nggak usah. Pak Bardi juga ikut ke sini, Pak Bardi. Pak RW ke sini. Ibu-ibu silakan menyaksikan sebentar lagi pemotongan tumpeng dan kita nyanyikan bersama panjang anunya, panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya. Ya. Ayo, mari ibu-ibu silakan boleh bergabung di sini. Kita akan melaksanakan pemotongan tumpeng. Potongan pertama akan dilakukan oleh Om Dipong, diberikan kepada Pak Adri selaku ketua Hijab Kebumen. Panjang kami ucapkan selamat banyak umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan setia. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, kalau nanti hujan juga. Potong tumpengnya, potong tumpeng. Ya, potongan pertama sudah dipotong oleh Om Dibong selaku ketua panitia dan disampaikan kepada Om Andri selaku ketua Hijab Kebumen. Kemudian potongan yang kedua akan diberikan kepada Bapak RW, Bapak Supati selaku sesepuh dari Hijab Kebumen. Yeah. Ya, ini potongan yang kedua. Moga diikuti anggota Hijab Kebumen yang silakan ikut makan bersama. Pak Alilun dari Pantai Lumut, moga Pak Alilun. Satu lagi untuk Pak Alilun dari Pantai Lumut. Satu lagi. Miring. Iya, lupaan ini dari pihak tuan rumah Bapak Alilun yang sudah memberikan tempat kepada kita yang sering kita pakai paling nyaman di tempat ini, Pak Alilun. Iya, alhamdulillah, puji Tuhan. Kita sudah berapa kali di sini. Terima kasih Pak Alilun dari Pantai Lumut. Ya. Nyungur tuh gue kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hijater-hijater seluruh Indonesia, hijab owner Indonesia. Tentunya ini bersama HK Hijab Kebumen Anif yang keempat minta doanya untuk semua masyarakat hijab-hijater satu Indonesia, semoga saja HK semakin jaya tentunya. Ini akan dilaksanakan Anif yang keempat, semoga saja untuk selanjutnya semakin sulit, semakin kompak dan semakin sukses untuk hijab. Terima kasih, saya minta doanya. Nanti saya akan kenalkan satu persatu hijab Kebumen yang aktif di touring maupun kumpul bulanan dan sebagainya seperti itu, bukan aktif dalam Facebook atau itu. Maaf ya. Sekarang mari kita satu persatu. Oke, cas. Oke, ini yang pertama, ini adalah hijabnya Om Andri, nomor satu, ketua dari HK. Om Andri beliau pengasuh atau duwijo atau guru yang ada di daerah Kelapok sana, Plat R tentunya, tapi dia aktif di Kebumen. Ini adalah
Maaf, bukan berarti pamer atau kelebihan atau kekurangan. Pasti banyak kekurangannya. Namanya Batang Hijet, nggak mungkin sempurna. Tapi bisa juga Batang menjadi sempurna seperti itu. Tua ya enak, ning enak omong duo seperti itu ya. Ini pada saat ini yang Anif yang keempat ini bukan berarti mengandalkan apa yang terbagus, apa yang terjelek, itu tidak. Untuk bagaimana sekarang seperti ini, besok mungkin bisa lebih bagus, bisa juga lebih hancur lagi seperti itu. Tapi yang saya harapkan tetap sulit, tetap kompak, itu yang saya harapkan. Bukan berarti odong-odong atau Batang Hijet kita menjadi hancur, itu tidak. Ya tetap kita selalu anti punah gitu. Ini Hijet biasa 84. Ini punya Om Andri 001 dari Kebumen. Bisa lihat dalemannya. Waduh, ini harus pakai mana? Ini harus juga. Ya, ini seperti ini kondisinya. Mungkin bisa juga tahun depan Anif yang kelima bisa juga hebat. Ya, bisa diganti interior yang ini dalam proses sebetulnya. Wah, ini aja perdam katanya. Seperti itu. Ini klakson. Wah, kok nggak bunyi? Kok nggak bunyi juga? Ya, yang ya seperti itu. Apabila ketemu di jalan, hijetnya seperti ini, berarti punya Pak Om Andri. Boleh ditintin seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Ya, selanjutnya ini punya saya sendiri. Ini ada modif Walang. Nah, kebetulan Walang. Ini sebetulnya saya tidak keinginan modif seperti ini, tapi barangnya sudah tidak terpakai, saya tempel-tempel bagaimana caranya untuk bisa bermanfaat seperti itu. Ini 012. Wah, banyak. Seperti itu dalemannya. Dalemannya sederhana sekali. Ini juga sedikit band memenuhi zaman, pakai central lock juga, masih aktif. Ini katanya power steering manual atau gimana, biar dikira setirnya kecil. Itu ada blower, ada itu ya udah memakai proyektor. Ini udah memakai punya Xenia belakang dan depan seperti itu. Cukup sederhana, apabila ketemu di jalan ya cukup ditin-tin-tin seperti itu. Ini punya saya, Dipong, adiknya Om Kayangan. Seperti itu, makasih. Berikutnya punya Om Roger dari HK yang terjauh di arah barat, 19, Om Roger. Beliau sehari-hari mereka mendesain stiker dan grafis-grafis. Dia apabila ada banner, ada undangan, ada stiker-stiker tentang mobil, dia siap untuk membantu. Beliau nomor punggung 19. Untuk dalamnya tidak jauh ya. Ini seperti ini, full stiker hasil karya beliau sendiri. Untuk dalamannya lumayan rapi, tapi nih, jadi full stiker-stiker kayak gitu. Kita beli, beliau tinggal reset langsung pasang seperti itu ya. Apabila ketemu di jalan juga jangan lupa tin 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 seperti itu. Berarti ini adalah Om Roger seperti itu. Beliau sangat aktif di anggota HK. Dia pantas untuk salut saya mereka sama mereka. Beliau, terima kasih ya. Oke, cas. Untuk selanjutnya, ini punya Om Rusdi, belum resmi. Belum resmi menjadi anggota HK. Mereka perlu untuk touring, bagaimana sengsaranya hijet. Jangan harap kita kepenak main bermain hijet. Pasti sengsara, tapi asik dan hey boy. Bisa dilihat, itu orangnya yang pakai topi. Dia dia antusias ke hijet. Mereka, saya benerin kaki-kaki aja ditangisi sama anaknya, luar biasa cintanya terhadap hijet. Beliau sudah serg sekali dengan teman-teman buat kendaraannya yang tidak selalu lancar, selalu mogok, itu mempunyai cerita. Jadi hijet 1000 cerita 1000 katanya beliau. Ini punya Om Rusdi. Ini tempatnya ada di Petanan, Pantai Petanan, jalur selatan di arah Kebumen. Jadi apabila untuk anggota HK atau yang kenal lewat jalur selatan Kebumen, siap japri, pasti ada kopi yang gratis seperti itu. Ini AAD pas kebetulan. Ini full stiker, semoga saja mereka tidak bosan dengan DJ-nya. Nah seperti itu. Ini ada stiker Bolo Sewu. Nah, Bolo Sewu itu berarti keinginan mempunyai teman yang 1000, juga hijetnya juga 1000. Antara lain maksudnya seperti itu.
untuk desain daleman sama-sama hancur seperti itu ya. Untuk berikutnya, oke. Untuk selanjutnya ini punya Om RW, yang tadinya ini punya Om Kayangan, tapi tapi sekarang pemiliknya adalah Pak RW. Tadinya punya Om Kayangan, punya kakak saya. Ini sudah nomor punggung kurang tahu ya, nomor punggung sekitar pira ya? Apa sih? RW nih, man, nomor punggung pira, man? Nomor punggungnya pira? 20. Beliau 20. Apabila ketemu di jalan, mereka punya jabatan panci mas. Sebetulnya mereka pemeran penting di kabupaten, tapi dia sangat cuek. Beliau tidak segan-segan campur sama masyarakat kecil, sama klub-klub yang lain. Beliau bagus sekali. Dia butuh hiburan dan dia sangat terhibur tentang DJ ini. Ya, terima kasih. Untuk interior, ciri khas dari ini adalah stiker belakang wayang. Stiker belakang wayang di sebelah sana. Ya, untuk di dalam. Apabila ketemu di jalan, jangan lupa Tintin juga ya. Mereka juga nomor 20 di anggota HK. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya adalah punya Om Bosi. Beliau orangnya sehari-hari dia selalu jaga BRI. Dia bisa dibilang sapan seperti itu. Tapi kalau ada orang yang tidak jelas, gogok, boh, ya, bisa disimpulkan sendiri kalau jegok itu apa. Tapi beliau sangat-sangat antusias ke DJT. Ini pernah ke Jakarta berkali-kali, alhamdulillah lancar seperti itu. Ini dibilang Tayo karena anaknya suka sekali dengan mobil-mobil Tayo seperti itu. Untuk dalaman interior tidak jauh seperti yang hijau-hijau yang lain, yang pasti masih suka yang berorisinilan seperti itu. Untuk mesin juga memakai hijau 1000 juga ya. Apabila ketemu di jalan, jangan lupa diintinya seperti itu. Terima kasih. Untuk berikutnya lagi ini, wow, Mbah Bro, Om Aris. Saya suka mereka kalau tidak dibully malah justru kangen dibully. Harus ada kesalahan dan harus dibully seperti ini. Sehari-harinya memakai kendaraan dan memperbaiki kendaraan yang tanpa BBM, pit odel seperti itu ya. Kalau becak ya becak yang belum bermesin seperti itu. Ini adalah Mbah Bro, tempatnya di Banyurata, daerah tengah di wilayah Kebumen seperti itu. Apabila ketemu dengan hijau seperti ini, wajib tin seperti itu. Nomor 22 nomor punggungnya. Beliau sangat asik dan merasa sangat senang sekali ada di komunitas hijau HK Kebumen tentunya. Ini sudah ya. Jadi Mbah Bro orangnya agak tua, agak itu orangnya. Wah, itu. Ya. Ya, ini juga ada benderanya tuh, suka Banyurata. Ini sebetulnya klub pit hotel lah. Mungkin kalau ini mogok ini di hotel juga seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, ya, selanjutnya ini punya Om Kayangan. Ini punya Om Kayangan, satu-satunya hijet yang mempunyai. Ini bukan stiker, ini adalah memakai dempul. Beliau sangat-sangat namanya korep ya, namanya aja sudah korep. Jadi jangan sampai ini mulus, jadi harus berkorap karet. Ini sebetulnya mau dimulusin tadinya, tapi nggak melip, beliau nggak mau, kita harus korep. Oh ya, oke. Nah, ini si korep. Nah, ini harus korap karet seperti ini. Ini adalah ciri khas. Mungkin kalau ketemu di jalan, ini sudah lang-lang buana. Mungkin di anggota hijau-hijau yang lain ini sudah tidak mana-mananya sudah bisa ragumun karo hijet game, mesti gunai sutim Om Kayangan seperti itu. Untuk dalemannya yang luar biasa, bisa boleh keliling ya, boleh keliling. Ini juga ada gambarnya, itu juga bertato di sana, juga bertato. Terus yang aneh lagi itu backlightingnya memakai kayu karena beliau apapun yang tidak sudah dicarinya modifnya itu dirongsok sudah terpakai. Bagaimana caranya untuk bisa, misalnya untuk seperti ini sudah pretelan mencari dirongsok sesuatu besi yang sudah tidak bisa dipakai, beliau dirakit. Nah, ini korban Ciamis kemarin di Galunggung, dia gesrok naik atas. Oke ya, seperti itu. Ini untuk belading yang kayu.
Mas. Ya. Ini untuk yang kayu. Nah, tuh. Itu semua kayu. Jadi semua barang yang sudah tidak terpakai dia pakai, bagaimana caranya untuk bisa bermanfaat. Mungkin mobil ini juga tadinya sudah tidak dipakai, tapi dimanfaatkan untuk yang bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Cas. Ya, berikutnya ini punya Om Ada. Om Ada ini beliau sangat aktif di, bisa dibilang Satgas Covid. Ya, tapi alhamdulillah sekarang Covid di wilayah Kebumen sudah reda, sudah hilang, mereka bisa aktif kembali untuk melakukan aktivitas hijet Kebumen. Terima kasih, beliau sangat-sangat antusias. Dia sudah lama sekali mencintai hijet. Ternyata sekarang baru mulai aktif lagi karena Covid sudah hilang dari bumi ini. Semoga aja untuk semua-semua sedulur hijet yang ada di lain, mereka juga hilang seperti itu. Ya, ini apabila ketemu di jalan bisa tindin. Nah, ya, ini hijetnya nomor punggung piro Pak Andri? Pada 2 ya. Beliau 2 sangat-sangat bangga. Sebetulnya mereka ibunya juga ya bisa dibilang punya, tapi mereka tidak harus mobil bagus, yang penting lancar, yang penting hijet seperti itu. Mantap pokoknya. Ya, jangan lupa apabila ketemu di jalan tindin. Ini aslinya Bumi Ayu, tapi mereka sudah punya di Kebumen seperti itu. Jadi Bumi Ayu Kebumen, mungkin Jakarta, tugas luar, Jawa Timur, jangan lupa tintinnya seperti itu ya, mantap. Ya. Ya, untuk selanjutnya punya Om Han. Geleleng. Ya, dia geleleng. Ini dalam proses. Dalam Anif keempat, mereka seperti ini. Lihat tanggal tahunnya. 86. 08. Oh, mereka protes 08. Iya. Mereka 08 di HK pada saat Anif keempat seperti ini. Besok Anif kelima bagaimana? Apakah lebih hancur atau lebih bagus atau malah udah dijual? Jangan. Mereka juga antusias. Ya, jadi seperti ini. Ini sudah mengelang-elang buana dalam hijet seperti itu. Ini masih proses. Yang penting jalan. Kalau mogok ya didandani seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Ini adalah hijet-hijet yang aktif atau yang di rumah yang sekarang posisi ada di Kebumen. Banyak sekali teman-teman yang sekarang sudah merantau, nyambut gawe, cari nafkah sehingga tidak bisa merapat untuk di Pantai Lumut ini. Ya, untuk kemarin pada saat tahun 2021 di sini Rakorda itu dihadiri dari Jawa Barat, Jawa Timur, dari Jogja, dari Semarang, luar biasa. Bahkan untuk besok ada di Jepara juga kemarin sampai sini, sampai 350 hijet. Alhamdulillah HK bisa menampung dan melayani mereka di semampunya. Seandainya kemarin tidak sempurna dari anggota HK, maaf, seribu maaf. Seperti hijetnya, 1000 hijet, 1000 saudara, hijet 1000, 1000 maaf. Seperti itu. Mungkin ini adalah revisi atau review dari hijet-hijet teman-teman yang ada di Kebumen ini pada saat Anif yang keempat sekarang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang aktivitas asiknya yang ada, bagaimana sih hijet itu berkumpul? Kita tidak perlu mewah, yang penting kita bersatu rasa, satu nasib, memakai mobil tua, mogok ya harus ditandani bareng seperti itu. Seperti ini suasananya apabila touring. Tuh, lihat. Nah, pakaiannya juga letak-letak seperti orangnya. Nah. Ya. Oke, bisa saya panggil Mas Barjo, lambaikan tangan. Nah, itu Mas Barjo, Om Han. Om Danang. Om Aris. Pak Ada. Nah, Pak RW, Mas Ibul, oke, Om Parjo, apa? Rusdi, Om Rusdi, oke, Om Roger, nah itu, Om Kayangan, ini Om Kayangan, nah selalu membawa lintingan, oke, kita lanjut untuk ibu-ibunya. Ya, untuk
kegiatan di ibu-ibunya, antara lain tidak perlu mewah, yang penting kita bisa bersatu masak bareng, ana ya dipangan ora ana ya tuku nek dhuwit, nek akeh ora dhuwite seperti itu. Aktivitas seperti ini. Ya. Nah, ini enggak pernah marung. Jadi kalau pop dari hijet itu jangan sampai marung laku. Enggak seperti itu ya. Nah, ini Om Andri. Hei. Ketua kok perintah. Ya, tadi beliau sangat-sangat senang. Jadi di sini tidak ada satu, tidak ada dua, yang penting kita kerja sama. Oke. Okay. Ya, ini kopi-kopi seperti itu aktivitas. Ini juga masak sendiri. Ya, rajang-rajang seperti itu. Asiknya adalah itu di sini. Ya, asiknya. Asiknya itu di sini. Nah, sekarang terima kasih dan saya minta maaf untuk semua hijater-hijater yang ada di Indonesia, tentunya semoga saja semakin sulit, semakin kompak dan semakin jaya untuk hijat Kebumen. Yes, pada saat Anif keempat. Nah, Anif keempat ini semoga aja besok untuk Anif yang kelima, keenam untuk berikutnya lebih jaya dan lebih kompak lagi. Terima kasih. Apabila ada tutur kata, tinggal aku dari saya pribadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 piston.